Nah, teman-teman, ini hasilnya gorengan tahu isinya ya, teman-teman. Kalau di kampung saya namanya tahu berontak. Halo, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Dapur Warsini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di sana semuanya baik-baik saja ya. Diberikan kelancaran segala urusannya dan diberikan rezeki yang lancar. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini Dapur Warsini mau masak tahu isi ya, teman-teman. Kalau di kampung saya namanya tahu berontak. Nah, ini bahan-bahannya ya, teman-teman. Ini bahan untuk isinya. Ada kobis yang udah aku potong kecil-kecil, ada toge, ada wortel, ada daun bawang, dan ini tahu, dan ini tepung untuk pencelupnya ya, teman-teman. Kalau bumbu-bumbu aku pakai bawang putih, kemiri, sama lada ya, teman-teman, garam penyedap, sama masako ya, teman-teman. Untuk selera, untuk takaran selera masing-masing ya, teman-teman. Mau asin, mau enggak asin. Ya, tergantung kalian ya, teman-teman. Nah, mari kita masak, teman-teman. Aku mau bikin isiannya dulu ya. Lupa dinyalain, teman-teman. Nih, udah dimasak. Pokoknya untuk isinya dimasak setengah matang ya, teman-teman. Tuh, udah aku campurin semua. Tadi kirain udah dinyalain itu videonya, enggak taunya belum. Jadinya off sendiri deh. Ya, intinya dimasak deh setengah matang, bumbu-bumbu selera teman-teman ya. Aku sih cuman pakai itu aja, bumbu yang sederhana. Cicipin rasa. Nah, udah setengah matang, kita off-kan aja ya apinya, teman-teman. Biarkan agak dingin. Biarkan dingin dulu. Ini tahunya. Tahunya kita belah tengahnya ya, teman-teman. Ini kan tahu segitiga. Nah, dibelah gini aja. Tuh, kan ada lubang begini, nanti isiannya dimasukin. Pasti kalian udah tahu lah ya. Bikin tahu isi, aku cuman sharing aja ya, teman-teman. Siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah masak tahu isi. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Terima kasih, dan terima kasih pula buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai sekarang. Ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki, sukses selalu. Amin. Nah, ini udah diituin semua ya, teman-teman. Nanti kalau isiannya udah dingin baru kita masukin isiannya. Nah, isiannya sudah dingin. Mari kita isi-isikan. Nah, begini ya, teman-teman. Tuh, kita sisihkan dulu. Kita isi-isikan semuanya dulu ya, teman-teman. Panas kok, ada petir. Masuk ini lagi. Padahal panas banget loh tuh mataharinya, tapi kok ada petir. Subhanallah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada ya, teman-teman. Subhanallah. Enggak ada hujan padahal panas kok ada petir. Nah, teman-teman, begini ya. Aku enggak bikin banyak-banyak soalnya buat sendiri. Ini ada berapa biji? 9 biji. Banyak juga ya. Nah, teman-teman, nih isiannya sudah aku masukin ke dalam tahu, dan mari kita goreng-goreng. Nah,
Nanti kita celupkan di sini ya, teman-teman. Celupkan di sini. Nah, ini kita goreng. Lakukan sampai habis ya, teman-teman. Tahunya gemuk-gemuk kayak yang bikin tahunya gendut seperti yang bikin tahunya gendut. Goreng semua enggak ya, kebanyakan deh. Apa deh, goreng semua enggak lagi seperti nanti malam. Goreng sekalian. Oh teman-teman, banyak banget, 1, 2, 3, 4, 9 biji. 9 biji tahu diisi. Kita balik-balikkan biar enggak kosong. Tahunya gendut-gendut. Gendut-gendut seperti yang ini. Lagi matang ya teman-teman, ini sebenarnya udah matang, cuman aku pengennya agak keringan gitu biar kriuk-kriuk. Gede banget. Tahu isi saya sudah jadi. Mari makan teman-teman. Halo teman-teman, mari kita makan. Kalian sudah makan apa belum? Mari icip-icip tahu isian
pembuatan dapur Warsin ini. Nah, sebelum makan kita berdoa ya teman-teman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocolkan di bumbu itu sambal kecap ya teman-teman. Gendut-gendut banget kayak yang bikin. Gendut-gendut yang bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas? Nah, makan siang cukup begini aja teman-teman, nggak usah makan nasi. Secukupnya ini mau makan berapa nanti sekenyangnya. Oh, enak sekali teman-teman. Mantap. Enak-enak. Kelihatan. Oke. Enak sekali teman-teman, boleh dicoba teman-teman. Kriuk di luar, empuk di dalam, mantap. Minumnya ini teman-teman vitamin C ya. Daily C. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Gendut banget teman-teman tuh. Gendut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kau. Pedes, panas pedes teman-teman, masih panas ditambah pedes jadi jadinya pedes sekali. Sampai nangis saking pedesnya.
Nanti aku kuat makan berapa ya teman-teman? Tadi ada 9 biji. Masih 7. Pantesan panas, kipasnya menghadapnya ke sana teman-teman, bukan menghadap ke saya. Ulah, jadinya panas. Kipasnya nggak menghadap ke saya, ngipasinnya ke sana. Pantesan keringetan, panas, pedes. Makan 4 teman-teman, kenyang. Oke teman-teman, sudah habis makan. Ini aku nggak habis, cuman habis 4 biji. Sudah kenyang karena gede-gede banget, gendut-gendut seperti saya. Masih segini sisanya buat nanti malam.
Alhamdulillahirrohmanirrohim. Terima kasih atas rezeki hari ini. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Dan jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.